Generasi milenial ring pungkuran puniki mejantan dados uratian ageng saking para elit politik. Wiwilani pun santukan kawentenan generasi milenial, akehnya newantah petang dasa persen saking samian daftar pemilih tetap nasional. Parinikan punika kebawasang akademisi sanes pisanan pina ke ketua KNPI Buleleng, Iputu Gede Parma. Menurut nyane, generasi milenial pemekas pariwana, kekantenang apatis majang parikrama politik. Pariwana kekantenang wantah milu-milu tuong rikalaning milih calon. Pariwana dalam durung saya wakti uning ring visi-misi pari calon. Sangkaning punika relawan demokrasi rares ngeruruh pariwana utawi para netizen. Ipun jagi mekari parikrama sanik rasa yang anut sareng kayun pariwana. Memang kalau ciri dari pemilih pemula ya sebenarnya kan bisa dibilang agak apolitis ya atau agak apatis ya, menghindari dunia politik ya. Selanjutnya minim informasi ya, termasuk juga idealis, dan kadang mereka ikut-ikutan ya, mengikuti pilihan teman ataupun pilihan keluarga. Nah ini yang perlu kiranya partai politik ya sebagai organisasi politik yang diakui ya menentukan proses ketatanegaraan, untuk juga bagaimana membawa anak muda ini untuk bisa memiliki pemahaman yang benar ya terkait perpolitikan tersebut. Kita paham memang selama ini praktek yang terjadi, walaupun kita tidak bisa bilang semua ya, adanya pragmatisme ya dalam politik ya. Mohon maaf, ada juga beberapa terjadi politik uang ya. Nah, ini kan memang tertangkap di benak anak muda. Parinikan sani kosang wantah rikalaning pariwana akian nentan urati majeng parikrama politik. Salah sore ipun mejantan presiden Kai Gunayang antuk angge sani memanah cora. Sani presiden ngonang pemargin demokrasi. Komang Yuda Baltipi.